Pecinta kopi semakin hari semakin banyak. Sajian kopi pun saat ini semakin menarik dan dikemas secara modern. Legion Coffee, salah satu tempat ngopi yang beralamat di Kampung Pasir Huni, RT 1 RW 1, Desa Pasir Huni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, yang saat ini jadi incaran kaum milenial untuk menikmati kopi biji. Berdiri sejak tanggal 10 Juni tahun 2018 sampai sekarang, awalnya Legion Coffee diambil dari nama komunitas sebelumnya yang bernama Legion Tasikmalaya. Berhubung nama tersebut sudah familiar, maka diberi nama Legion Coffee. Untuk bahan baku kopi yang digunakan berasal dari kopi lokal dan dari luar dengan dibeli secara online. Legion Coffee buka setiap hari dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jenis kopi yang dijual pun beragam varian rasa seperti Signature Espresso, Vietnam Red, Kopi Susu, Manual Blue, Caramel Coffee, dan lain-lain. Untuk memuaskan pelanggan, Legion Coffee selalu memberikan diskon bagi pelanggan khususnya wilayah Kecamatan Ciawi. Nama Legion Coffee itu karena dari komunitas sebelumnya sih. Soalnya awalnya punya komunitas namanya Legion Tasikmalaya. Karena udah punya nama juga, ya udahlah bikin usaha Legion Coffee. Untuk promosikan ke orang-orang milenial sih dengan adanya event-event itu seperti live musik, untuk otomatis kan menarik seorang-orang itu untuk kesini. Minimal dikenalkan ini kopi biji, ada Fisiki, ada Vietnam Red, paling gitu. Tapi menu apa yang diunggulkan Andi? Kalau di sini sendiri ada menu signaturnya Subro Espresso. Itu yang paling diminati gitu? Yang paling banyak keluar mungkin. Yang paling favorit kan, terus memperkenalkan kopi-kopi biji. Apalagi sekarang yang paling sulit itu kan mengenalkan kopi biji ini ke orang-orang yang baru lulus SMA, SMA, SMP. Pengennya sih mengenalkan kopi biji ini ke orang-orang seperti itu yang baru mengenal kopi lah. Untuk barista sama A sendiri? Ya, kebetulan sama saya sendiri. Dan A sebagai pemilik mungkin? Iya. Standar, stagnan di situ ada naik-naik turun? Ada penurunan sih, apalagi pas awal-awal COVID. Iya. Yang PPKM itu pasti ada penurunan sih. Semua aspek pasti ada penurunan juga. Tapi untuk sekarang nggak pas kapan ini? Sekarang mulai normal lagi. Normal lagi. Ya. Nah, ini buka dari jam berapa? Kalau buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Namun tidak hanya itu, Legion Coffee juga selalu mengadakan event live musik untuk menemani penikmat kopi di Legion Coffee. Analisa Global TV Tasikmalaya, Ade, Umar dan Edwin mengabarkan.